kehidupan demokrasi kita juga masih terus dalam perbaikan, kehidupan ekonomi kita masih terus dalam pemantapan, kehidupan masyarakat dalam berkeadilan, kemiskinan, kebodohan juga masih kita bergelut di situ. Dalam rangkaian Road to Rakernas, DPP LDI mengunjungi Ketua MPR RI Bambang Susatyo di kawasan Widya Chandra Kebayoran Baru, Jakarta pada Selasa 17 Oktober 2023. Dalam pertemuan itu, Bambang Susatyo atau biasa disapa Bamsud mengatakan, lebih dari 25 tahun pasca reformasi, banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi Indonesia. Semangat reformasi yang digaungkan belum sesuai dengan yang diharapkan. Perbaikan masih banyak yang harus kita kejar. Karena pasca reformasi ternyata keadaan kita tidak semakin baik seperti bagaimana yang kita impikan dan idam-idamkan pada saat reformasi. Kehidupan demokrasi kita juga masih terus dalam perbaikan, kehidupan ekonomi kita masih terus dalam pemantapan, kehidupan masyarakat dalam berkeadilan, kemiskinan, kebodohan juga masih kita bergelut di situ. Bambang Susatyo atau biasa disapa Bamsud mengatakan, untuk mencapai cita-cita reformasi, membutuhkan waktu dan penyesuaian dari berbagai pihak. Sementara, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kerswanto Santoso mengatakan, Ormas Islam sebagai civil society memiliki peran dalam memperkuat semangat reformasi. Justru komunikasi ini dalam rangka menyamakan visi, persepsi, supaya sikap kita dalam menghandle negara dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh elit di negara ini tentang demokrasi ini supaya kita sinkron gitu. Yang kurang kita perbaiki bersama, yang lebih kita pertahankan, ya, sehingga kita bisa menuju kepada arah kesepakatan dengan damai. Kiai Haji Kerswanto Santoso memaparkan, pertemuan antara DPP LDI dan Ketua MPR merupakan bagian dari Road to Rakernas. Dalam kesempatan itu, ia mengundang Ketua MPR RI untuk menjadi pembicara dalam Rakernas LDII yang akan diselenggarakan awal November.